bro, sama sekali gak ngasih tahu nih. Aku lapar banget. Ya wes pesan gebut aja, aku mau pesan nasi ayam. Tapi aku gak mau, aku maunya makan yang berkuah. Ya wes kita milih dulu ini. Ini aja, ini. Yang atas. Iya, ini. Langsung aja kita pesan sekarang. Mbak Nitra! Mbak Nitra! Mbak Nitra! Mbak! Waduh! Wah, Mbak! Wah! Halo, Pak. Ya? Iya, Pak. SMA 1 ya, Pak, ya? Jalan Kenari 2. Iya, iya. Di depan perpustakaan, Pak. Iya, iya. Iya, Pak, saya share lokasinya ya. Pak, buruan ya, Pak, ya. Makasih, Pak. Ya, kita nunggu sini aja daripada bapaknya susah nyarinya nanti. Loh, ada apa Sabri ya? Hari Minggu loncat Selasa. Kok? Sama-sama gak tahu kok tanya. Kamu lihat sendiri bukan? Melakukan bullying atau perundungan itu jelas pelanggaran hukum. Apalagi dilakukan dengan kekerasan. Dalam Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya jelas. Minimal 3 tahun. Paham? Apa yang kamu lakukan itu berbahaya, Nemo. Untung Pri tertolong. Kalau tidak, bukankah Pri sendiri yang menjelaskan dirinya, tapi Pak? Tapi kamu penyebabnya. Bagaimana Bapak tahu? Ini sudah jadi urusan polisi, Nemo. Ayah Pri melaporkan kejadian itu. Polisi sudah melakukan penyidikan dan semuanya sudah jelas. Nah, apalagi sudah jelas kan? Ini bukan kejadian pertama, Nemo. Sekarang masalahnya orang tua Bre lapor ke polisi. Terus apa hubungannya Bre dengan kamu minta putus? Karena kamu semakin menyebalkan. Narina! Narina! Permisi, Pak. Selamat sore. Mbak Litera. Bre-nya ada, Pak? Ada, silakan masuk. Moga. Ini udah hari keberapa, Bre? Hari ke-11. Tapi Mbak Litera baru 9 kali membesuk. 3 di rumah sakit, 6 di rumah. Oh, emangnya kamu mau lebih lama lagi? Enggak kok, kata Bapak, Bre, besok sudah harus masuk sekolah. Ya bagus dong, soalnya kan teman-teman udah pada kangen sama kamu. Mbak Litera juga. Bre, yang penting sekarang kamu sembuh dulu, terus segera masuk ke sekolah. Dan juga jangan jadi punya diri lagi ya. Bre, sekarang gak sendirian lagi. Bre, udah punya teman. Iya, teman, sahabat, itu penting, Bre. Itu yang Bre rasakan dari Mbak Litera. Penting? Omong kosong ya. Lihat, Nemo hanya sendirian di rumah ya. Gak ada ayah, gak ada ibu.
Selalu alasannya cuma kerja, kerja dan kerja. Jadi miliarder juga enggak. Enggak ya, Nemo enggak butuh nasihat. Nemo hanya butuh ayah dan ibu ada di rumah sekarang. Udah mau pulang, Kak. Iya, kan udah jam pulang sekolah. Eh, sih, Kak. Bentar, mau ada teman saya nih, mau konsil. Kenapa? Jatuh cinta ya? Biasalah, virus cinta. Debo, Kak, jangan dengerin. Eits, nggak boleh ada diskriminasi di sekolah kita maupun di dunia ini. Kak Tera ini masih si psikolog, kan? Iya, ada apa emang ya? Debo mau nanya nih, bagaimana cara menasihati teman Debo yang suka ngambekan? Ngambek? Serius? Dua rius dikit amat, bintang kecil aja amat banyak. Bintang kecil di langit yang biru. Ada-ada aja kamu tuh. Udah serius dengerinnya juga. Bre, sini masuk. Eh, ada Bre. Ada kita nih Kak Dodi, kembali Kak Tera. Bre mau ngucapin terima kasih untuk kebaikan Kak Litera. Maaf, Bis. Mana bunganya? Kalau mereka gak bisa menghitung perasaan yang lihat, ya kita aja yang menghitung. Gak usah dengan perkataan mereka. Nugrah itu merasa udah gak ada gunanya lagi sekolah, nak. Udah miskin, cacat fisik lagi. Buat apa sekolah? Begitu kata mereka. Kata Kak Litera, laporin aja ke sekolah. Tukang ngebully, kok dibiarkan malah makin menjadi. Iya, seperti kejadian sebelumnya. Ada yang hampir bunuh diri gara-gara jadi korban bullying. Oh ya? Iya. Nugrah bukan murid bodoh. Dila tahu itu. Dibanding yang benci, yang sayang jauh lebih banyak. Kita juga merasa tertolong dengan nasi yang dibuat Bu Iris. Kebalik, Nak Dila. Justru kami yang tertolong. Kami saling tolong-menolong, Bu Iris. Lagi pula, kalau Nugrah nggak sekolah, siap yang nolong Bu Iris. Nugrah yang akan nolong Ibu. Demi Alek, serius Nugrah mau sekolah lagi? Iya. Nugrah sekolah lagi? Iya. Yeay, aku bisa pesen jajan lagi. Hore, hore. Alhamdulillah. Makan terus kamu nih, Debo. Pak, boleh tidak ya anak SMA menikah? Udah, pertanyaan berat ini. Emang siapa yang mau nikah? Kamu. Serius, Pak. Heh, kamu gini anak orang ya? Enggak, Pak, enggak. Bre, menikah itu berat. Makanya kamu sekolah dulu. Kalau bisa, kuliah sampai perguruan tinggi. Cari kerja. Nanti kalau sudah mapan, mantep lahir batin, baru cari jodoh yang well. Bapak dulu menikah muda, toh? Weh, tapi ibumu gak gili duan loh ya. Bre, bapak dulu sama ibumu udah saling cinta. Terus bapak ya wis main lamar gitu aja. Dan setelah kamu lahir,
Bapak baru menyadari kalau ternyata berumah tangga itu berat, Le. Banyak tantangannya, banyak masalahnya, banyak syaratnya pokoknya. Dan setelah ibu meninggal, Bapak udah nggak karep mau nikah lagi, Le. Lah emangnya kenapa toh kok tanya gitu? Kamu naksir temen ya? Bapak bilang kalau nggak tahu kita harus nanya toh. Walah, Lebri, Bri. Makanya sekolah dulu yang benar, ya. Pada saatnya nanti jodoh itu akan datang kok, Le. Nih ya. Iya, Pak. Kok sudah tutup? Kok sudah tutup, Pak? Tidak ada yang jaga. Mbak Litera? Pak Bon, Mbak Litera kemana? Mbak Litera? Kasih tahu nggak ya? Mbak Litera itu mulai hari ini sudah tidak di sini lagi. Terus kemana? Mbak Litera kemana ya? Hei kamu! Jangan bilang aku di sini ya. Awas! Nemo? Ini ceritanya Finding Nemo? Nggak lucu! Sudah. Orang tua jangan ikut-ikut. Pengen gue hajar anak itu. Sok jagoan banget dia. Beraninya cuma sama anak kecil. Sabar, ada apa bro? Dia itu membuli adik kelas sekolah kami. Lah, kalau kamu main kekerasan kayak gini, itu juga bully namanya. Lihat nggak di perpustakaan? Nggak ada ceritanya Nemo di perpustakaan. Hah? Awas, Pak Bro. Ayo, cari teman lain. Hei, saya ketua OSIS di sini. Tau persis satu persatu anak di sini. Lagian, ini bukan sekolah kalian. Minta izin lah dulu. Bre, kamu kan bukan ketua OSIS. Gak baik berbohong, Bre. Namanya juga kedak sambal, Pak. Lagian itu anak sekolah lain. Kita harus membela sekolah kita. Maksudmu, right or wrong is my school, begitu? Ya enggak lah, Pak. Right is right, wrong is wrong. Pak Bon, nggak tahu kemana Mbak Litera pergi. Oh, sebentar. Mbak Litera itu cuman ngasih buku ini ke Bapak, agar Bapak lebih bebas dalam membacanya. Karena menjadi kaya raya itu adalah salah satu cita-cita jadi Pak Bon. Nah, tapi
Mbak Litera juga menitipkan surat ini untuk Nak Bri. Bre, terima kasih Bre. Kau telah menyelamatkanku. Kau jagoan sesungguhnya. Kau hebat Bre. Aku tahu kau telah kehilangan seseorang. Tapi aku juga temanmu, bukan? Terima kasih Bre. Terima kasih. Sendiri, ku harap dirimu dapat menemaniku. Kehadiranmu sangat berarti bagiku. Engkaulah sahabat di hidupku. Aku di sini tak ingin sendiri. Ku harap dirimu dapat menemaniku. Kehadiranmu sangat berarti bagiku. Engkaulah sahabat di hidupku. Janganlah lupakan kisah yang dulu pernah kita lewati. Karena sungguh aku rindu saat itu. Dan ku harap